Nah, teman-teman, ini dia ya, peye udangnya udah jadi dan siap untuk disajikan. Ini enak untuk digado, enak juga dijadikan lauk ya buat teman nasi. Ini enak banget sih, daun jeruknya berasa, terus ada sensasi daun kunyitnya juga, yang mana semakin menambah cita rasa. Enak banget guys, gurih, crunchy. Nih ya. Oh, crunchy banget. Gram udang. Ini udangnya udah dikupas, udah dibuang kotorannya ya, ususnya udah dibuang, lalu udah dikupas juga. 125 gram tepung beras putih ya. Lalu ada 25 gram tepung tapioka, 1 butir telur, 1 helai daun bawang, 5 lembar daun jeruk, buang bagian tulangnya ya, lalu diiris tipis, 5 cm daun kunyit, iris tipis juga, 1 sendok teh rata garam, dan 1 sendok teh kaldu bubuk, aku pakai totole. Bumbu halusnya terdiri dari 4 butir bawang putih, 3 butir kemiri sangrai, 1 sendok teh ketumbar sangrai, 2 cm kunyit, 1 cm kencur, 250 ml santan encer ya. Sekarang kita siapkan wadah besar, lalu tambahkan tepung beras, tepung tapioka, telur, daun-daunan ya, daun kunyit, daun jeruk, daun bawang, garam, kaldu bubuk, bumbu halus. Lalu tambahkan santan sedikit demi sedikit. Aduk merata. Oke, ini udah cukup. Sekarang tambahkan udangnya ya. Oke, sekarang kita goreng. Oke, panaskan minyak agak banyak. Lalu kita ambil ya, satu centong adonan beserta dengan udangnya. Lalu kita goreng di tepi wajannya. Bismillahirrahmanirrahim. Apinya api kecil sedang ya.
Nah, ternyata ya, bagusnya satu wajan isinya cuma 2 aja. 2 PY. Tadi yang pertama aku masukinnya 3. Jadi berdedetan gitu ya. Jadi enggak mekar. Jadi kurang cantik. Nah, ini bagus. Udangnya aku masukin 1, soalnya udangnya cuma dikit. Nah, ini udah matang, kita angkat. Nah, teman-teman, ini dia ya, peye udangnya udah jadi, udah siap untuk disajikan. Ini enak untuk digado, enak juga dijadikan lauk ya buat teman nasi. Ini enak banget sih, daun jeruknya berasa, terus ada sensasi daun kunyitnya juga, yang mana semakin menambah cita rasa. Enak banget guys, gurih, crunchy, nih ya. Oh, crunchy banget. Kita icip 1 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Oke, kalau gitu thank you ya. Selamat mencoba. Jangan lupa subscribe, like, and share. Bye-bye. Nah, teman-teman, ini dia peye ujang jadi nanti anjing.